Jadi sebelum kita ke pabrik, nah pabriknya sebelah sana cuy. Kita kesini dulu cuy. Di sini ada selain petugas karyawan dilarang masuk di posko jaga kebersihan cuy. Ya, di sini ada lemari, kita buka dulu cuy. Kita unboxing ada apa aja di sini. Oke kosong cuy. Ini kayak, cicak gua geli sama cicak cuy. Di situ ada kayak tiket-tiket gitu. Kosong juga cuy. Oh, gue kira gue dapat hadiah di sini cuy. Dan di sini tuh kayak ada apa ya? Ini kayak oke, kita lanjut ya cuy ya. Jadi ini gedungnya kelihatan gak sih? Kalau gue zoom. Nah, ini adalah penampakan dari gedungnya. Gak kelihatan ya? Oke, lanjut ya. Oke, jadi di sini tuh ada sebuah mobil cuy. Ya, mobil teracukan, terbengkalai, tersakiti. Ya. Damn! Ya, mungkin kena apa ya? Oh, masih bagus ya dalamnya, cuy. Assalamualaikum. Ya gue gak ngerti sini pabrik astagfirullahaladzim apa itu sakit tuh cuy, gue gak ngerti sini pabrik apa cuy. Oh, ada bunguan cuy. Ya biasa gue mangkep ini nah, gue biasa karena gue aduh susah banget sih lo. Nah ini adalah salah satu bunglon ya, bunglon atau kadal lah disebutnya. Gue ngeksplor atau apaan sih. Tolong. Gue balikin lagi dah. Dadah. Aduh ini apa sih yang ada susah susah. Ya gue gak ngerti sini pabrik apa ya. Ada cerobong gitu tuh. Susah aja. Anjing kaget gue. Ngapain lu sini lu. Gue kepret lu mulu. Bikin gue melehoy aja. Oke. Wah, itu anjing shopper. Oke. Ini plastik-plastik ya. Itu plastik kenapa sih? Banyak plastik-plastik tuh. Ini pabrik apa cuy? Cerobong mungkin dulu pembakaran ya, tempat apa ya, gue gak ngerti sih. Wow, anjingnya ngikutin gak ya, gue ngeri aja gitu. Semoga kelihatan ya atasnya cuy. Ini tingginya cerobong ini. Dan mohon maaf gue gak bisa naik karena gak ada tangganya cuy. Ya kalau ada sih sebenarnya, cuma di situ cuy. Ya gue gimana naiknya? Kalau sini ada tangga gue naikin cuy. Kita coba intip bawah cerobong. Ada apakah? Oh iya ini bener tempat pembakaran cuy. Kayak ada kolam ikan gitu tuh bener. Tuh kan bener ada ikannya. Oke. Tuh anjingnya ngikutin gua mulu.
lu ngapain setan petot? Setan petot itu mah enggak PL. Gua Uber lu ya. Gua mau berhai sih. Tapi anjing kadang-kadang ngasih tahu jalan juga sih. Ngasih tahu jalan. Gara-gara anjing tuh jadi gue bikin bingung. Sumpah cuy, ya ini kayak apa ya, ada ikannya cuy, tapi cuy no, ikan cere-cere gitu. So ada ini pohon cuy, pohonnya menyeramkan juga ya. Wow, gak ngebayang gak cuy cuy. Aduh. Oke, disini ada kabel. Oke, sini gue coba intip lah ya. Semoga nggak ada ular. Oke. Ini hanya kosongan cuy. Ini apa ya? Kolam ikan kah? Kolam cupang? Sebenarnya ini apa sih? Ada lele lu. Ngapain gitu? Ini ternak lele apa pabrik ternak lele gue rasa nih. Ternak ikan gitu ya. Tuh ada lele cuy, gede lagi cuy. Kapan lagi gua nangkep lele ya? Udah satu sini, udah satu. Gua nyari ikan atau nyari hewan? Nyari setan gitu. Aduh, lanjut lah cuy. Gua nyari lele nih, gua rasa lumayan kan digorengnya cuy. Iya gak? Iya lah. Oke, kita melewati semak-semak belukar. Oke, di sini, wow. Mungkin ini buat mobil, bengkel lah. Ya kayaknya bengkel. Wow. Ini gue gak tau ini mabuk apa, minuman atau minuman ya, kayak minuman mabuk bukan atau gimana? Oke. Gua nggak ngerti ini gudang, pabrik ternak lele, pabrik apa ini anjir, nggak ngerti ya. Ada lele, ada kolam renang, kolam ikan ya, kan kolam renang. Ini udah bersih-bersih deh. Assalamualaikum. Bakut. Corom lah. Romlah gue panggil mulu ya, dia kan di Karawang cuy. Oke, gue melewati semak-semak cuy. Oke, ini adalah tegangan listrik cuy. Wah, bela ini. Oke, gue rasa ada ikan lagi ya. Ini tempat ternak ikan ya. Ini udah nyala apa kagak? Udah nyala apa kagak? Udah mati atau kagak? Gimana ini udah pada? Udah pada jebol? Udah pada jebol teman-teman? Gue ngerasain disini kayak ada yang ngikutin gue cuy. Wow. Tolong. Mungkin ini daripada kayak gini membahayakan, gue tutup tuh ya. Ya ini kayak speedometer gitu. Gue tutup kayak. Gue nutup lu, jangan keluar lagi. Ih, nyolok dia cuy. Udah yang ini, lu gak mau gue tutup kan, gue yang ini aja dah. Baku kunci cuy. Tau lah gue nyerah cuy. Masih ada banyak listrik-listrik cuy. Wow. Ya lah. Ada lele lagi dah. Kalau sini menang selaya lagi. Oke, sini sebelum masih ada lagi cuy. Kita cek.
Astagfirullahaladzim. Oke, di sini gue bikin bingung lagi, nama gue bingung di sini cuy. Ya, satu bingungnya kenapa? Nah, ini banyak oli-oli cuy. Tadi sono itu ada lele, gue kira tadi ternak lele, dan di sini banyak oli. Ya, mungkin ini bengkel ya. Assalamualaikum. Bengkel mobil cuy. Astagfirullahaladzim. Ah, gue nggak mau kena oli cuy. Ah, gue jalan sesat. Oli semua cuy di sini cuy. Oke oke kita lanjut lah ya. Wow keren sih ya. Oke. Cuma kalau di bawah teman-teman gue nggak bakal kesana. Oke mungkin dari sepanjang ini banyak oli ya, gue pikir ini bengkel mobil, pabrik bengkel mobil atau gimana, gue nggak tahu udah. Jadi mungkin ini pabrik bengkel mobil yang dia suka ternak lele teman-teman. Anjir ini aja gitu. Oke lah, kita menuju ke depan lagi cuy. Gak ketemu anjing lagi kan? Ada anjing lagi ya? Wah, creepy cuy. Ya, suara borak. Kamu ini bagaimana? Creepy creepy. Damn! Creepy gimana gitu sih? Mungkin segini aja kali ya. Ini gua gak ngerti nih pabrik apa cuy, pabrik ternak lele atau pabrik mobil. Kayaknya sih pabrik mobil ya, pabrik mobil yang orangnya itu suka ternak lele teman-teman, bosnya itu suka ternak lele gitu. Tolong, karena tadi ada lele cuy, kita gua pedangkep tuh lumayan ya kan, gua goreng di sini. Oke okay. Gua jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Gue Pasti Hero Gini. Salam Pasti dulur Pasti Hero Gini. Jangan lupa subscribe. Pokoknya biar supaya channel ini masih semangat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.